Tek tu. Oh shit, gagal. Tek tri, tek tri. Oke, kita harus bisa. Oke. Hello, teman-temanku yang ada berada di mana aja. Oke. Oke. Kok begitu aneh. Oke, halo semua teman-temanku. Lagi bersama aku Akbar di channel Lira Malak Bar. Dan aku sini akan membuat question tutorial lagi. Ini mungkin oke. Oke. Mari kita biasain lagi. Dan aku di sini membuat videonya mungkin agak lebih cepat itunya. Karena kok yang video tadi ini aku buat baru potong ini. Terus 10 menit gile aja bos. Orang mana mau. Mungkin dia sedikit mungkin harus tuh ya pokoknya pada mungkin orang pada malas bikinnya pada malas nontonnya atau bakal di skip. Oke, bodoh amat. Bodoh amat guys. Rumah yang penting gue itu membangun lah pokoknya gitulah. Oke, dan aku di sini akan membuat kreasi teng neneng mana. Oh ini teng neneng, ini dia, ini tuh namanya pintu apa ya, pintu rahasia kali ya, pintu rahasia yang apa yang mungkin apa ya, mana ya. Pokoknya pintu rahasia yang agak aneh gitu, maksudnya orang mungkin nggak tahu, nggak bakal tahu. Oke. Ini mungkin dia bakal aneh nih, ada cauldron ini, ada ini cauldronnya di sana tuh, ada cauldron ini, cauldron ini agak aneh, ini apaan, mau dibuka gimana gitu. Dia kan nggak bar. Oke, mungkin orang bakal ada cauldronnya, ada itu apa nggak jelas, mungkin dia akan lari pergi ya, apa tuh nggak jelas. Oke, kalian kalau punya water bucket isi aja ke cauldronnya kan, boom kebuka guys, kalian bisa taruh di sini. Oke ya, pokoknya ini ntar aku jelasin gimana itunya. Nah ini akan kebuka, terus ada mungkin kalian bisa isi chest, naruh chest, atau kalian buat ini rumah kalian ya, atau uang rahasia lah pokoknya gitu. Pokoknya kita tutup aja bangunannya. Terus kalian pakai bucket, kalau mau ituin tinggal klik langsung ketutup. Aku akan ngajarin dengan cara pakai piston. Masa ini bukan ini, mungkin cuman piston itu buat nutupin ininya doang. Ini si cauldronnya buat nutupin biar lebih aneh. Dan ini aku akan ngajarin kalian apa cara ngunci apa nutup kan ini biasanya di luar. Kita masuk, terus pas keluar lagi kita tutup lagi. Nah itu agak ribet, dan ya pokoknya aku akan buru-buru di sini karena aku nggak mau apa sih maksudnya. Ya pokoknya buru-buru biar video yang lama. Nah mari kita buat ada cauldron, kita pakai cauldron. Nah bahan-bahan kebutuhan itu ada cauldron, water bucket, redstone, iron door, lever, block of quartz, redstone comparator, bucket. Nah ini lever itu buat inventor. Nah aku tuh ngeliat di orang lain itu, nah aku jelasin dulu ya, ini aku yang kayak cauldron ini aku bisa tahu dari mana. Aku tahunya dari fakta tentang Minecraft. Nah aku tuh ngeliat di situ kalau cauldron itu bisa ngidupin redstone 3 jangkanya apa itunya itunya apa sih, panjangnya cuma 3, kalau lebih dari 3 itu nggak bisa dihidupin sama ini, mungkin karena air juga ya. Nah contohin, nah ini 1, 2, 3 kita kasih air, kalau di air itu bakal hidup. Nah tuh, tapi kalau lebih dari 3 dia akan mati. Nah dari sini aku ngekreasiin menjadi, nah kalau di ini mati. Nah aku dari sini aku ngekreasiin ini supaya apa ya, bisa ngidupin ya, pokoknya bisa membuka pintu. Aku ngerasain, dan mungkin belum ada yang pernah beli apa masih apa, belum pernah ngeliat, mungkin belum ada yang buat tutorial ini. Semoga aja, karena ya biar aku ya pokoknya itu tit. Okay. Aku dari tadi nggak jelas banget ya. Oke, bodo amat. Nah caranya adalah kita cerita dari orang biar tidak bingung. Kalau bingung bisa berabe guys.
Berabe, wow, berabe, berabe itu bodo amat deh. Oke, kalian membutuhkan ya, pokoknya itu deh ya. Oke, cauldron. Terus kalian taruh redstone comparatornya di sini. Terus kalian kasih redstone 2 ke sana, kita belokin. Nah, di belokannya ini tuh kita belokin seperti ini. Nah, terus taruh pintunya di sini. Nah, oh ya, lupa diginiin, diputerin kayak dia pakai di tutup gitu biar nggak kelihatan nggak terlalu aneh. Terus kalian kayak seperti ini. Nah, gini gini gini. Ke bawah gitu. Terus kalian kasih nih cukup kuatnya kayak gini. Nggak apa-apa, ini nggak bakal mati kok. Terus gini kayak gini dan gini. Ini sebenarnya udah bisa ya. Tuh udah kebuka. Terus kita tutup. Nah, aku akan membuat 2. Kalau kalian mau pakai piston bisa. Nah, kalau kalian nggak mau pakai piston yang agak ya mungkin orang bisa itu, bisa aja digini tinggal ditutup-tutupin dan dikasih ruangan gitu. Nah, di sini aku mau pakai piston. Aku mau pakai piston. Kita ambil pistonnya. Piston, terus kasih ini. Nah, terus di sininya mau ambil ini, terus kamu kasih taruh ini seperti ini tuh. Pokoknya 2 kayak begini, 2 lubangin, terus dikasih refleksinya, terus 2 redstone ke samping, ke ya ke depan, pokoknya ikutin aja deh. Terus ini tuh itunya bener tuh kayak gini tuh, nggak kelihatan. Ntar dari sini tinggal di kita ini tuh, kita ambil lagi. Coba lagi mati, biar nggak kelihatan tuh. Nah, udah kali ini kalian tinggal ituin. Kalian buat yang udah nyampe sini, kalian tuh jangan diituin close dulu videonya, karena aku akan ngasih tahu gimana cara buat ituin dari dalam. Buat dua, kira lah dua gini. Satu-satu gini. Nah, kalian tinggal membuat lagi nih. Kita aku skip aja kali ya. Ya deh, skip aja. Dadah. Nah, jika kalian ini kamu buat ruangannya. Nah, kan udah jadi nih. Kita tutup dulu. Kan udah jadi nih. Nah, aku akan ngasih tahu cara mengunci dari dalam. Iya, cara menutup ini dari dalam. Oke. Oke, kita cek masih bakat. Oke, seperti itu. Masih bakat lagi aja, bakat. Please. Nah, seperti ini mana sih? Kalian udah masuk ya, bikin kalian lupa tutup. Terus kalian masuk, kalian bolongin yang ada di sini nih. Nah, tuh akan kelihatan ini, kita tutupin. Ini 2 kayak gini, terus kita masuk pulang. Masuk, nah kita kalian bolongin. Nah, dari sini kalian bisa, nah itu tutup. Jika kalian mau keluar, taruh, nah hati-hati ya, jangan ditaruh di atas sini, kepencet gitu akan itu. Dan aku akan skip videonya bentar-bentar ya. Oke, guys, nah ini cara kerjanya begini jadinya. Nah, pas kalian masuk gini, kalian mau masuk tinggal dibuka, kalian taruh air. Nah, kalian tutup. Terus kalian masuk. Ini agak ribet juga, tapi ya lebih aman. Kalian tutup. Kalian bisa apa? Ambil barang sesuka kalian. Terus kalian jika mau buka lagi, lagi nih. Ke sini, lagi nih dan ambil. Yeah. Nah. Oke. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat.
dan mungkin semoga aja kalian ngerti, dan maaf kalau videonya masih kurang ya. Kalian mungkin kalian akan komen, mungkin gak ada yang komen, pasti aku tahu pasti kekurangan itu mungkin ada background karena kelamaan videonya, background terus kasih lagu terus intro outro itu semuanya aku masih itu dan aku belum bisa ngedit, maaf. Dan okay, thanks for watching, dan jangan lupa share, comment, like, comment, share, and subscribe. Don't forget to subscribe ya channel aku di Irhamul Akbar, dan thanks for watching. Dah. Oh shit, shalap in chat gun.